Ponpes modern IGM Al-Isania lokasinya terletak di dekat Gandus, tepatnya di tempat wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar di Palembang. Di Ponpes ini, para santrinya dibagi dua, yaitu satu gedung untuk santriwan dan gedung lainnya untuk santriwati. Metode pengajaran di Ponpes ini menerapkan metode modern yang berbasiskan dari Ponpes modern yang ada di Jawa Timur, yaitu Ponpes Darussalam Gontor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Subahun nur. Subahun nur. Subahun surur. Subahus surur. Kaifa halukum? Alhamdulillah inna bil khair. Baik, madza darsunal ana? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Baik, al-lughah al-arabiyyah. Tadhakkartum an darsil madhi? Naam. Baik, as'alukum an darsil madhi. Ismu tafdhil, ya. Madza ismu tafdhil min kalimati tawilun? Anta ya akhi. Ismu tafdhil min kalimati tawilun. Atwalu. Taib, atini misalan min hadhil kalimah. Min kalimati tafdhil min ismi tafdhil. Anta ya akhi. Madza? Ismu tafdhil min kalimati tawilun, yakni atwalu. Hatini misalan. Al-qitaru atwalu minas sayyarati. Baik, a'id. Al-qitaru atwalu minas sayyarati. Madza ismu tafdhil min kalimati kabirun? Anta akhi. Akbaru. Taib, atini misalan min hadhil kalimah. Anta. Al-masjidu akbaru minal fasli. Taib, al-an nahtu ila darsin jadidin. Taib. Istadattum? Taib. Al-an sana tata'alam fil maudu al-alwanu. Mada? Iftahu kutubakum fil maudu'i al-alwan. Walidu ba'di. Abiyadu. 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 Unduru ila saburo. Abiyadu. Man ya'rif al-makna. Pembelajaran bahasa Arab di Ponpes ini dilakukan seminggu dua kali selama dua jam. Para santri diajarkan berbahasa Arab dan menuliskan huruf Al-Qur'an. Mata atini misalan min kalimati azhabu anta ya akhi. Para pengajar di Ponpes ini kebanyakan dari lulusan Gontor dan mereka menerapkan pengajaran di Ponpes modern Al-Isania. Sebagai lembaga pendidikan Islam, diharapkan para santri yang mondok dan lulus nanti dapat menjadi kader-kader pemimpin umat yang bersumber ilmu pengetahuan agama, dan mereka para santri juga diharapkan berperilaku dan berakhlak Al-Quran. Para santri dan santriwati juga dibekali ilmu-ilmu keagamaan tentang tausiah.
Diharapkan para santri yang telah lulus di Ponpes ini dapat berguna di masyarakat sekitarnya dengan dibekali ilmu keagamaan. Mereka diharapkan juga dapat menjadi yang terdepan di masjid-masjid tempat mereka tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in iza fa'altumuhu tahabbtum absus salama bainakum. Rawahul Muslim. Uhayyikum tahiyatan min qalbin amik bihubbikum wa bima ladaykum min fadilah wa ubashirukum bisalam ala nur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasulah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Shadaqallahul 'adzim. Awalan hayabina naskurullaha azza wa jalla allazi qad ata'na ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a bihadzal makani mubarak. Alhamdulillah. Innal Islam ad-dinul ladzi ya'muru 'alal mutadayyini bil 'adli wal ihsan wa yuharrimu zuluma wat tughyan wa yurabbin nufus al mu'minah 'ala ta'ah wal birri wat taqwa wa yatlubu minal muslimina wal muslimat ayyata 'awanu 'alal khairi wal fi'li wa 'ala ta'ah wal amri biha. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. My Muslim brother, Allah subhanahu wa ta'ala orders arsudu al-hiskamen. We are asked the accomplished that is of Islam, and we as complete and perfect as possible. To do an obligation, we ask strong everything, strong in faith, strong in physic and economy as well. Because strength is vital support to do an obligation. Allah has said in the Holy Quran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyu jahidul kuffara wal munafikina wagzlum alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. At-Tawbah verse 73. Based in this prop, Allah subhanahu wa ta'ala orders command, we ask to do the jihad, the obligation to do of jihad, of physically, mentality and will. Of physically, we soldier by easily shoot by the enemy, the powerless to carry a gun. Hari ketika dilahirkan seorang pemimpin yang memimpin dunia ini dengan adil dan bijaksana. Hari ketika dilahirkan seorang pemuda yang paling mulia di muka bumi ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasihnya Allah. Sesungguhnya beliau diutus di kalangan umat manusia untuk menyempurnakan akhlaknya. Sebagaimana dalam sabda beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang pemuda dilahirkan di muka bumi ini, ketika utusan Allah dilahirkan di muka bumi ini, langit menjadi teduh, bumi menjadi sejuk,
pepohonan berbuah dengan sempurna. Karena di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat cerminan bagi generasi muda yang berakhlakul karimah dan berbakti kepada kedua orang tua. Sekian dari kami. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni bela diri silat sangat cocok diajarkan kepada para santri dan santriwati karena di dalam ilmu bela diri, silat juga diajarkan nilai-nilai agama Islam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Cepat, cip. Para santri dan santriwati diajarkan bela diri silat bertujuan untuk olahraga. Selain itu juga untuk membela diri. Ilmu bela diri silat yang diajarkan kepada para santri ini bukan menciptakan jagoan baru, tetapi pendekar yang bertakwa dan berakhlak mulia. Pada zaman dulu, ilmu bela diri silat untuk membuat perkelahian dan keonaran. Di zaman sekarang, ilmu bela diri silat dilestarikan sebagai kesenian, terlepas tujuannya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Kegiatan ekstrakurikuler bela diri silat ini diajarkan setiap Sabtu selesai kegiatan belajar mengajar. Dalam perguruan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Menghafal Al-Quran bagi santri dan santriwati tidaklah mudah. Untuk menghafal Al-Quran bagi santriwan tergantung suasana hati para santri. Para santri terkadang teringat akan keluarganya dan rasa rindu terhadap keluarga mereka, sehingga menghambat mereka untuk menghafal Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran tentu banyak perjuangan dan pengorbanannya. Ketika kita sudah memiliki niat dan berkomitmen untuk menghafal Al-Quran, maka usaha dan waktu kita sebanyak-banyaknya menghafal Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran, kita harus tahu jelas di mana kita tujuan kita untuk menghafal Al-Quran. Kemudian setelah kita menata niat kita yang lurus, kemudian kita akan melakukan yang namanya meminta doa kepada kedua orang tua kita. Suka dukanya karena kita menghafal Al-Quran jauh dari kedua orang tua, jadi banyak sekali yang cobaan kadang datang untuk bergilir. Kemudian kita mendatangi kita, apalagi ketika kita sedang menghafal yang dimana ayat tersebut agak sedikit susah untuk kita pahami. Bersabar adalah kunci dalam setiap kesulitan yang kita dapat selama proses menghafal. Dengan bersabar, kita akan mendapatkan kemudahan yang lebih banyak dalam menghafal Al-Quran. Yang lurus, kemudian kita menghafal yang dimana sedikit susah. Disinilah tempat pendidikan Al-Quran untuk anak-anak kita. Sudah pasti
Al-Quran itu harus menjadi akhlak bagi santri-santri kami. Dan bukan santri saja, tapi bagi seluruh umat manusia. Ya, karena Al-Quran ini diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, akhlak Islam itu ya Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran. Maka kata Nabi dikatakan taraktu fikum amroini lan tadilu intamasaktum bihima kitaballah wa sunnati. Makanya ini poin utama pendidikan di pesantren kita, mendidik anak-anak untuk berakhlak Islami. Berakhlak Al-Qur'an, bukan hanya bisa membaca, bukan hanya bisa menghafal, tapi mengamalkan Al-Qur'an itu jauh lebih penting. Akhlak Rasul, maka kata Nabi. Salah satu amalan paling baik yang ingin diraih semua umat Islam adalah menghafal Al-Quran. Banyak keutamaan yang akan diraih jika seseorang dapat menjadi penghafal Quran. Itu jauh lebih penting. Tempat wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu dari masyarakat Palembang maupun luar provinsi. Sejarah pembuatan Al-Quran besar ini tidaklah mudah untuk dilakukan, karena dalam pembuatannya banyak mengalami kendala, baik itu pendanaan, bahan kayu maupun tempat penyimpanannya. Karena saya cinta dengan Al-Quran, saya ajarkan Al-Quran, saya baca Al-Quran, dan saya amalkan Al-Quran semaksimal mungkin. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Di antara jalannya adalah dengan saya bermimpi membuat Al-Quran Al-Akbar dari kayu tembesu ini. Bagaimana berikutnya? Ya berikutnya, karena sudah banyak orang yang datang ke sini menabung, menyelengi, bersodako, baik itu melalui tiket yang disiapkan di depan, orang masuk bayar tiket itu adalah untuk pemeliharaan dan pembangunan, makanya terus dibangun. Manfaat daripada Bait Al-Quran Al-Akbar ini bukan hanya mengumpulkan orang untuk bersilaturahmi, tetapi juga untuk menanamkan, ya untuk mendorong orang semakin mencintai Al-Quran. Dan yang lebih penting lagi, termasuk bersodako juga membantu berjalannya pesantren IGM Al-Isaniyah. Al-Quran Akbar tersebut terbuat dari kayu tembesu yang merupakan kayu khas dari Sumatera Selatan. Kemudian diukir dengan huruf Arab sampai 30 juz. Pembuatan Al-Quran Al-Akbar ini tidaklah mudah karena para pengrajin kayu kebanyakan tidak bisa membaca Al-Quran. Kadangkala ada beberapa tulisan atau tanda baca Al-Quran yang tidak dibuat oleh para perajin kayu. Oleh karena itulah, setelah dipahat, kemudian dicek lagi ukiran pahatan Al-Quran tersebut. Al-Quran Al-Akbar ini tidaklah mudah. Yang lebih penting lagi, bersodako, perajin kayu. Untuk mengerjakan pembuatan Al-Quran raksasa ini dibutuhkan pekerja lebih dari 30 orang, baik itu perajin maupun ustadz yang mengecek tulisan Al-Quran yang dibuat oleh perajin. Yang lebih penting lagi, mengerjakan pembuatan Al-Quran raksasa ini dibutuhkan ini menjadi wisata religi yang baik ya buat kota Palembang, apalagi di sini banyak pengunjung setiap hari mungkin yang datang. Cuma saran saya tadi kita masuk lewat sini kebetulan kesasar karena di sana belum ada marka jalan dan jalan masuk juga masih mungkin perlu diperbaiki.
Untuk keseluruhan saya lihat di situ ada kayak apa sih ya? Globe itu ya. Nah, itu bagus juga itu. Semoga Al-Qur'an Baitul Besar di Indonesia apa di Palembang ini menjadi wisata religi terbaik di se-Indonesia gitu ya. Dan termasuk apa infrastruktur yang di luar akan diperbaiki lagi itu. Semoga menjadi daya tarik salah satu ya. Saya bangga Palembang bisa mempunyai Al-Qur'an yang besar yang terbuat dari kayu sehingga tulisannya bisa terbaca. Saat ini pengunjungnya sangat ramai. Kesan di sini adalah banyak lantunan ayat suci Al-Qur'an. Bait Al-Qur'an Al-Akbar ini berada di lingkungan Pompes IGM Al-Isania. Para santri setiap hari Sabtu membaca Al-Qur'an raksasa ini. Diharapkan para santri selain bisa menghafal Al-Qur'an, mereka juga berakhlak dan bertingkah laku Al-Qur'an. Bermustafa.